406, Ba Thailand 425.97, dolar Singapura 11.089.69, Bitcoin 447.999.000, Ethereum 28.800. Harga emas 1.917.05 dan perak 22.32 dolar Amerika. Ini adalah step down-nya. Harga minyak mentah di New York Mercantile Exchange menjadi 68.82 dolar Amerika per barrel. Dan ini step down yang dari 24 volt LTS. Saham tahunan emiten Indofood CBP Sukses Makmur yang berlangsung hari ini menyetujui pembagian dividen tunai lebih dari 2 triliun rupiah dari tahun buku 2022. Dengan demikian, besaran dividen yang akan diterima pemegang saham mencapai Rp188 per saham. Selain pembagian dividen, perseroan juga mengalokasikan dana sebesar 5 miliar rupiah dari laba bersih tahun buku 2022 sebagai cadangan, sementara sisanya sebagai modal. Oke, kira-kira demikian videonya tentang pemakaian radio FM dari listrik PLTS 24 volt yang digunakan menggunakan modul step down ya, pengecil. Jadi listrik untuk radio yang tidak menggunakan baterai. Kira-kira demikian videonya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin menggunakan perangkat radio FM bervoltase baterai 3 volt dengan menggunakan listrik PLTS. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi nanti di video-video berikutnya dari channel PLTS Kampung. Salam.